Ya, pertandingan babak final di ganda putri akan segera dimulai dengan servis dipegang oleh Sayaka Hobara. Di Wesari akan melakukan servis. Yo, ya, dua. Oh, ya. Oh, ya. Itu servis yang sangat jitu dari Rika tadi. Gagal kali ini. Kedua pasangan belum menampilkan performa serangan-serangan yang silih berganti. Masih ada beberapa pukulan. Keluar dari arahkan kepada Lani. Ya, keluar. 7-4. Oh, saya 5-6. Oh, ya. Dua angka bar bidang permainan. Bagi Lani dan Tripa. 8-6. Oh, sangat cerdik ini. 9-6. Ya, makin ketat peran angka. Oh, kali ini gantian. Ya, kedoran berkali-kali. Tanda putri tadi Ripka dan Lani sudah sempat memimpin dengan 11-9. Lakukan servis. Oh, lagi-lagi kelas sama makin menarik. Pertarungan di final ganda putri. Oh, ya. Obara dan Hinata Suzuki. Oh, ya, lagi-lagi kesalahan sendiri. Inilah yang harus dikurangi. Dari sempat unggul 11-9. Oh, kali ini return service dari
Wow, inilah salah satu kelebihan dari Rifka. Apalah nih, bisa membidik di tempat yang kosong. Cukup flashing, halus. Jauh dari jangkauan Sayaka Hobara dan Hinata Suzuki. Jadi unggul 14-13. Pada lawan ada kesempatan, ada peluang lebih besar untuk bisa menambah angka demi angka. 15-13. Oh, lagi-lagi Rita. Lewat permainan dari sisi depan lapangan, depan net tadi. Mengantarkan Lani dan Rifka sudah pipet. Oh, pengamatan yang keliru dari Hinata Suzuki tadi. Iya, shuttlecock satu bulus di dalam bidang permainan membuat Lani dan Rifka memimpin melaju tadi saat terjadi 13 sama. Oh, ya. Oh, kali negeri Sakura ini. Ya, keluar pengamatan yang dilibat dan Lani. Sedikit ragu-ragu. Oh, getoran berkali. Wow, inilah permainan yang sangat cantik ditampilkan oleh Lani. Dengan flashing, penempatan halus. Tidak perlu tenaga, namun itu cukup menyulitkan bagi Sayaka Hobara dan Hinata Suzuki. 20-16. Kegagalan Sayaka Hobara tadi tak bisa menyeberangkan net, menyeberangkan shuttlecock tadi tertahan di net. Bawa Indonesia, pasal Indonesia, Rifka dan Lina menangi game pertama ini atas Sayaka Hobara dan Hinata Suzuki. Tenaga shuttlecock tadi tidak menyeberang ke bidang permainan. Wow, kali ini. Oh.
banyak deh. Suzuki. Oh, masuk. Iya. Yeah. Dalam bidang permainan. Oh, gagal kali. Oh, 21-16 artinya tinggal setengah langkah lagi bagi Lani dan Ripka untuk bisa memenangi laga atas Sayaka Hobara dan Hinata Suzuki asal dari Jepang. Oh. Oh. 6-12. Oh, lagi lah. Ini bisa terus dijaga oleh Lani dan Ripka. 3 poin. Nah, kesalahan sendiri ini akan membuat mereka makin tertekan. 14-7. Ripka Sugiarto. Oh, masih unggul 6 angka. Oh, lagi-lagi. Oh, gagal. Ya. Ya, 9-15. Wow. Inilah jadi bumerang tadi. Pukulan keras dari pemain Jepang ini bisa ditangkis, bisa dimentahkan oleh Ripka di tempat yang kosong. 16-9. Wow. Keluar. Iya. Permainan sangat menarik. Rancak yang ditampilkan oleh Ripka dan Lani. Bahwa mereka memimpin dengan 17-9. 4 angka lagi yang harus dikejar oleh Ripka dan Lani. Oh, sergapan dari Ripka Sugiarto dari sisi depannya tadi. Menambah angka. 18-9, makin percaya diri. Pasangan merah putih ini, Lani dan Ripka. Ya, keluar kali ini. Ya. Wow, lupa nyamai lagi bagi Lani dan Ripka. Wow, ya lagi-lagi satu angka yang menentukan mereka untuk kali pertama sebagai pemain pasangan. Pasang kerasian baru ini menjadi juara. Wah, masuk. Ya. Segera mengakhiri pertandingan ini dan justru malah melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, 5 angka sangat menentukan. Oh, ya, kurang konsentrasi. Ya, 6 angka berturut-turut didapat oleh
Saya Kohobara dan Hinata Suzuki. Kita berharap lebih tenang lagi pasangan Indonesia ini. Oh, kali ini juga lambungan shuttlecock dari Lani tadi sedikit tanggung. Ya, sudah 7 angka, tidak sedikit, sangat banyak. Ketika wakil Indonesia sepertinya sudah di depan mata, 20-11 kali ini terkejar dengan 18. Sugiarto tadi memastikan Lani dan Ripa untuk kali pertama sebagai pasangan baru ini meraih gelar di Panggo Mention Sport Malang Indonesia International Challenge. Tadi di game pertama menang dengan 21-16 dan kali ini di game kedua dengan 21-18. Sebuah perjuangan yang tidak mudah bagi Ripa Sugiarto dan Lina dan Lani Triamaisari tadi untuk bisa